Rahma di Kompas petang hari ini, saudara, langsung saja kita dari Jakarta. Dua bangunan di kawasan Pademangan, Jakarta Utara pada Kamis siang tadi terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting. Ini adalah video amatir saat warga mencoba memadamkan api yang membakar dua bangunan di kawasan Pademangan. Dari kesaksian warga, titik api pertama kali dilihat dari lantai dua salah satu bangunan rumah makan. Api dengan cepat membesar dan membakar bangunan lainnya. Emang dari situ. Bukannya dari bawah ini, warteg ini loh. Api baru bisa dipadamkan setelah satu jam kemudian, setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akses pintu masuk menuju pelabuhan Sunda Kelapa sempat ditutup dan mengakibatkan kemacetan panjang. Sementara ini korsleting listrik, ya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya mungkin kita cari lagi yang sebenarnya. Dan kita meluncurkan 11 unit dengan 55 personil. 11 unit itu 10 dari utara, dinas pemadam kebakaran utara, dan 1 unit dari pemadam pelabuhan.